48. Kita semua ada berapa? 52 eh? 50 eh? Baik, okey, okey, tak apa. Kita mulalah. Lewat sikit eh. 5-8 minit dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma ba'd. Alhamdulillah. Petang ni kita sambung kelas pengurusan interaksi halal minggu yang kedua eh. Alhamdulillah. Sekejap je 2 minggu dah. Ana bersiaran daripada rumah. Sebab di pejabat ada masalah apa nama wifi eh. Ada masalah wifi dan juga ada masalah internet eh. Tak tahulah nanti macam mana minggu ketiga nanti, minggu keempat nantilah, minggu keempat nanti kita nak buat hybrid ni, tak tahulah kita punya ability ataupun capability untuk buat kelas secara hybrid eh, di kelas BS berapa kita? BS5 ke BS10? BS10 eh. Okey ke tak okey eh. Nanti kita tengoklah keadaan macam mana eh. Kalau tak okey maknanya mungkin kita tukar apa nama mode lah. Kita tukar mode eh. Nanti kita akan tengoklah pada minggu keempat nantilah insyaAllah. Baik, itulah realitinya walaupun Universiti Malaya itu universiti terbaik di Malaysia, tapi adalah kekurangan di sana sini eh. Itu kita kena terima hakikat lah. Buat sistem itu manusia yang buat, jadi manusia yang sebuah kelemahan, sebuah ada kelemahan itu akan diterjemahkan kelemahan itu ke dalam sistem-sistem yang mereka buat lah. Itu kita kena terima lah. Kita bersabar dan kita selesaikanlah sama-sama insyaAllah. Baik, minggu ini boleh nampak ke saya punya slide saya? Boleh, Doktor. Baik, Alhamdulillah. Kalau terputus ke line ataupun ada masalah apa-apa, tolong beritahu. Call Ana lah. Okay, sebelum tu, Ana nak tahu siapa, Ana lupa dah. Hari tu dia ada beritahu dah. Siapa ketua kelas kita? Hasif namanya, Doktor. Oh, Hasif, ya? Eh? Hasif ada sini, ya? Eh? Saya tak sure sebab tadi dia minta tolong saya buatkan link sebab dia kata dia terkandas kat hujan. Saya pun tak sure. Oh, terkandas di mana tu? Tak tahu. Tak tanya lebih-lebih pula. Terkandas dalam hujan, ya? Eh? Ha. Okeylah. Semoga dipermudahkanlah urusan dia. Okey, Naib Ketua apa nama Syazwana ke? Nur Syazani ya saya. Nur Syazani ya. Okey. Tahun 4 lah, tahun 3. Tahun 4. Tahun 4. Okey. Hasif tahun berapa? Tahun 3. Tahun 3. Okeylah. Okey. Hujan tu di mana-mana pun ada hujan eh. Cuma nak tahu lokasi kat mana. Tak apalah, mungkin di kampung. Dia dah datang sini ke? Dia dah balik dah. Dia kat kampus dah. Okey. Maknanya hujan di kampus lah tu eh. Ataupun hujan di area KL lah. Nanti di mana di Nur Syazani ni? Saya di kampus juga. Okey, duduk kolej mana? Kolej 12. Kolej 12. Okey. Baik, okey, kita sambung kelas kita. Dalam topik yang kedua iaitu ekosistem halal lah. Ekosistem halal eh. Kita dah sentuh dalam topik yang pertama dulu, ada kita sentuhlah sikit-sikit tentang apa yang kita sebut sebagai ekosistem halal eh, di Malaysia dan juga di dunia ni. Kita ada sistem apa yang kita panggil sebagai satu sistem yang lengkap lah bagi pengurusan halal ini. Kita ada satu sistem yang lengkap, lengkap di sudut apa nama pengurusannya, lengkap di sudut sumber manusia, lengkap di sudut undang-undang, standard dan juga serba-serbi lah eh. Dan kita punya apa nama plan strategik untuk mencapai matlamat-matlamat yang kita telah gariskan dalam apa yang kita sebut sebagai halal master plan. Halal halal industry master plan HIM
ataupun Halal Industry Master Plan Malaysia. Baik. Kita dah sebut juga tentang realiti industri halal di Malaysia yang merupakan industri yang sedang berkembang sekarang. Dan perkembangannya sangatlah pesat dan bukan sahaja berkembang di Malaysia saja tapi di seluruh dunia lah, secara globalnya berkembang pesat di dunia Islam. Mungkin kalau kita lihat secara makro, secara yang lebih meluas, kita lihat bahawa negara-negara Islam ini telah mengambil langkah untuk mengadakan sistem pengurusan industri halal mereka sebab dan ini adalah satu perkembangan yang positif lepas daripada era 2010-2015 macam itulah. Sebab sebelum itu, kalau kita lihat dalam konteks negara Islam, khususnya negara-negara OIC yang payungnya OIC, majoriti negara Islam tidak begitu berminat dengan pengurusan industri halal di negara masing-masing, terutamanya di Timur Tengah, di Asia Barat terutamanya. Dan mereka sebab mereka ada satu sentimen ataupun satu stand bahawa tidak perlu kepada pensijilan halal, tidak perlu kepada pengurusan industri halal ini, tidak perlu sebab bagi mereka halal itu luas dan tidak perlu disistemkan, tidak perlu disistemkan. Tapi setelah berlaku isu masalah kekurangan bahan-bahan halal dalam negara, dan mereka terpaksa import daripada negara-negara yang kita sebut sebagai non-Muslim countries lah. Contohnya ayam, ayam di Saudi tak cukup ayam, mereka makan ayam banyak. Dia tak cukup dalam negara pun tak cukup, mereka import lah, import daripada luar. Import daripada luar itu tak cukup daripada negara Islam. Daripada negara bukan Islam, mereka terpaksa import lah, khususnya Brazil dan juga Argentina. China juga mereka terpaksa import. Jadi timbul masalah. Masalah apa? Masalah nak pastikan, bagaimana nak pastikan ayam-ayam yang diimport itu halal ke semuanya. Ataupun lain-lain lah, daging-daging daripada luar ataupun produk-produk halal, produk-produk lain digunakan oleh Muslim di sana, bagaimana nak pastikan bahawa semua produk yang diimport itu adalah halal. Walaupun mungkin pada satu ketika dulu mereka anggap bahawa apa yang diimport daripada negara ahli kitab, negara ahli kitab, negara Latin ke ataupun tak Latin ke, dianggap sebagai negara ahli kitab. Tapi rakyat mereka telah mempunyai satu kesedaran yang lebih tinggi di mana tidak semua apa yang dipraktikan oleh ahli kitab itu sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, apa yang dikehendaki dalam agama Islam. Jadi timbullah isu keperluan kepada satu pengurusan untuk memastikan bahawa produk-produk yang mereka import itu adalah produk yang selari dengan tuntutan agama, tuntutan syariat Islam, terutamanya dari sudut sembelihan dan juga isu-isu yang berkaitan dengan sembelihan. Jadi sejak itulah berlakunya satu perubahan paradigma, paradigm shift dalam kalangan ahli-ahli siasah mereka, sebab tuntutan daripada, demand daripada rakyat lah untuk mengadakan satu sistem yang membolehkan mereka memastikan bahawa produk yang mereka import itu adalah halal kesemuanya. Jadi ini satu perkembangan yang positif lah. Kita dah lama buat kita dah lama buat tapi mereka baru nak buat, baru nak start. Tak apalah, better late than never. Kalau kita lihat dalam konteks global, dalam konteks makro, dia menjana RM40 bilion pada 2015 dan USD 3.0 trilion, itu salah tu. Salah ni, nanti anda baiki lah. USD, tolong baiki lah, 3.0 trilion USD globally. Tinggi itu satu nilai yang sangat-sangat tinggi sebab ini bukan melibatkan angka kecil tapi angka yang besar. Dia dalam satu skala perdagangan yang amat besar lah, 3.0 USD trillion, trillion USD. Itu industri halal saja, bukan industri yang
lain eh. Industri halal, ini dia punya angka dia. Dan kita telah sedia maklum bahawa sistem jaminan halal di Malaysia adalah sangat dipercayai, sangat ketat. Pengurusannya adalah sangat ketat. Kenapa sangat ketat? Kerana kita perlu memastikan secara tuntas bahawa apa yang kita label, apa yang kita percayai sebagai halal itu adalah halal yang benar-benar halal di sisi syariat Islam. Dan ia dipastikan oleh sistem, disahkan oleh satu sistem yang yang apa nama, yang sangat strict lah, yang sangat strict, yang tak boleh di kompromi ya, yang tak boleh dikompromi. Kenapa kita letakkan asas-asas yang ketat? Ini pun satu persoalan ya, yang boleh dikaji lah, yang boleh dikaji. Kenapa kita letakkan satu, sedangkan halal itu orang kata halal adalah satu perkara yang mudah dan tak perlu diperketatkan sehingga menyusahkan. Ini bukan soal menyusahkan sebab dalam realiti hari ini tidak timbul isu menyusahkan ataupun tidak, kerana kita nak pastikan bahawa apa yang dimakan, diminum, yang diambil oleh Muslim itu adalah benar-benar halal. Kita sangat pentingkan halal itu, kerana halal itu adalah tuntutan agama. Agama yang sangat penting. Talabul halal wajibun ala kulli Muslim. Jadi itu adalah tuntutan yang sangat asas dalam Islam. Dan kita perlukan kepada satu sistem yang boleh apa nama, boleh digunakan untuk menjalankan benda yang kita sangat perlukan ini. Dan kita juga untuk menjalankan apa nama sistem tersebut, kita ada satu ekosistem halal yang lengkap dan ia telah digariskan dalam Master Plan Halal 2020. 2020 dah habis dah. Sekarang ni halal industri master plan 2030 baru dilancarkan pada hujung 2020. Hujung 2020 yang lalu boleh lihat dalam apa nama nota kita yang ada di Spectrum tentang halal industri master plan 2030 yang dikeluarkan oleh Halal Industry Development Corporation, iaitu HDC ada dokumen yang lebih kurang dalam tak sampai 20 muka surat lah, dokumen yang ringkasan kepada dokumen halal industri master plan Malaysia punya. Jadi maknanya kita dah ada satu perancangan yang rapi, perancangan yang teratur, perancangan yang telah diletakkan sebagai matlamat untuk mencapai kejayaan di sudut pemasaran halal industri ini dengan kita menyediakan ekosistem-ekosistem yang perlu. Sama ada di sudut human capital ataupun di sudut sistemnya, di sudut teknologinya, di sudut di sudut kemudahan-kemudahan lain, dari sudut undang-undang, di sudut-sudut lainlah, semua sekali lah. Nah, jadi ya, halal industri master plan ini telah digubal oleh HDC dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam memajukan dan juga mengadakan sistem halal di Malaysia. Dan kita juga ada promosi-promosi melalui MIHAS. MIHAS ni apa dia? Malaysian International Halal Ethnic Showcase. Malaysian International Halal Showcase. Setiap tahun kita ada. Mungkin masa PKP baru ni 2020-2021 ditangguhkan pada tahun akan datang. InsyaAllah selesai PKP nanti, mulai tahun depan 2022 InsyaAllah akan diadakan balik Halal Fest ataupun singkatannya Hal Fest, International Halal Expo dan macam-macam lagi lah kita ada.
diadakan secara tahunan untuk memastikan bahawa kita berada pada landasan yang betul lah untuk mengadakan apa nama menjalankan industri halal secara mantap. Okey. Ekspor halal di Malaysia ke China terutamanya. Ini data 2015 agak lama, ada cuba cari yang terbaru tapi tak jumpa dalam HDC punya dokumen. Tapi itulah, dia tak banyak berubah lah. Kita ekspor 10 negara yang utama yang kita ekspor produk halal ini. China yang pertama, kedua Singapura, ketiga USA, keempat Indonesia, Jepun, Thailand, Australia, Filipina, Netherlands, India. Dan sentiasa naiklah jumlah dagangan itu dan juga apa nama kita punya value dia. Value ni sentiasa naik. 2015, 39.4 bilion. Tinggi tu. Ini satu angka yang sangat tinggi lah bagi industri halal. Okey. Ini di peringkat global pula, Islamic Economy yang kita letakkan juga dalam industri halal. Industri halal termasuklah Islamic Finance, Halal Food, Halal Travel, Modest Fashion ataupun busana Muslim. Halal Media and Recreation, Halal Pharmaceutical, Halal Cosmetic, lain-lain. Semua ada jumlah apa nama dagangan yang tersendiri dan semuanya sentiasa meningkat daripada masa ke masa. Islamic Finance pun dia tidak terpisah daripada halal industri sebab dia merupakan asas kepada halal industri walaupun dalam konteks pengeluaran produk dan juga seumpamanya sekarang ini masih tidak diwajibkan untuk sesebuah company, sebuah syarikat itu untuk mengambil ataupun untuk mendanai produk-produk mereka, produk dan juga services mereka dengan dana yang Islamic syariah compliant. Masih belum wajib. Tapi ia ke arah itulah, maknanya industri halal suatu ketika nanti akan diminta untuk menjadikan industri mereka adalah industri yang 100% halal, 100% syariah compliant. Sebab sekarang ni terutamanya company-company yang non-Muslim, mereka tidak mengambil financing yang berbentuk syariah compliant. Mereka ni guna sistem financing yang tidak Islamik. Modal-modal yang tidak based kepada Islamic capital lah, tapi dia based kepada conventional lah. Jadi belum orang kata belum Islamize sepenuhnya lah, belum Islamize sepenuhnya. Cuma yang halal itu adalah produk, produk dia juga servis, tapi dari sudut capitalnya mungkin tidak halal, mungkin tidak halal ataupun mungkin based kepada apa nama muawalah, ribawiyah lah. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita bermula dengan satu yang positif. InsyaAllah satu ketika nanti akan di-Islamize secara sempurna. Boleh tanya soalan kalau ada soalan. Okey ke semua ni? Apa ada lagi dah? Ya, okey doktor. Baik. Alhamdulillah. Halal Industry Master Plan. Yang ni boleh tengok dalam ada satu apa nama file yang anda nak naikkan dalam Spectrum. Boleh tengok di situ ada HIM, Halal Industry Master Plan 2030 yang disediakan oleh apa nama HDC. HDC boleh untuk melihatlah di situ secara lengkapnya apa yang kita maksudkan dengan halal industri master plan. Okey,
Ini secara ringkaslah kita punya infrastruktur, infrastruktur halal industri di Malaysia. Kita ada apa nama certification, kita ada standard, kita ada development. Jadi semua melibatkan apa nama dimensi-dimensi yang berbeza dan melengkapi antara satu sama lain. Ada certification yang dijalankan oleh JAKIM dan juga jabatan certification dan juga apa nama enforcement enforcement dijalankan oleh JAKIM dan juga apa nama KPDN, HCP dan lain-lain lah yang terlibat custom dan juga seumpamanya. Kemudian standard kita ada apa nama ni Department of Standard Malaysia ataupun Jabatan Standard Malaysia, Jabatan Standard Malaysia yang menyediakan standard halal lah yang berkaitan dengan persijilan halal. Sekarang ni ada lebih kurang dalam 16 standard yang berkait dengan halal. 16 standard yang berkait dengan halal termasuklah food production, kosmetik, alat kosmetik, apa nama device, pharmaceutical, apa lagi? Slaughtering, logistik, logistik, storage dan juga seumpamanya. Ada Muslim tourism, Muslim friendly tourism, standard bagi Muslim friendly tourism, and hospitality dan juga lain-lain lah. Ada lebih kurang 16. Kemudian kita ada development, development ini yang asas lah, certification, standard dan juga development. Development ini di uruskan oleh HDC lah di bawah MITI, Ministry of International Trade and Industry, MITI. Jadi semuanya ada peranan yang sangat penting lah dalam menghidupkan, melaksanakan dan menjalankan proses pengurusan halal ini. Okey. Kalau kita lihat dalam konteks yang lebih detail, ekosistem dari sudut production, dari sudut services, dari sudut infrastructure, dari sudut government support dan human capital, kita boleh lihat dalam konteks lima perkara inilah. Dalam lima perkara ini dari sudut productionnya kita ada lengkap. Dimensi productionnya lengkaplah. Dimensi productionnya boleh dikatakan yang asas itu telah kita cover, iaitu yang paling utama lah, halal food and beverages. Yang keduanya halal pharmaceutical, halal cosmetic and personal care, halal ingredients. Dan itulah yang paling basic sekali. Yang paling basic sekali. Services pula ada halal logistik, ada Islamic banking and takaful. Yang masih lagi belum apa nama dapat mendominasi industri halal secara keseluruhan sekarang ni. Tapi pelan-pelan lah, insyaAllah pelan-pelan kita ke arah untuk menjadikan halal industri ini sama ada yang keluarkan produk ataupun yang services itu kita akan jadikan semuanya adalah syariah compliant. Healthcare, Islamic healthcare. Macam mana ni Islamic healthcare ni? hospital yang bersifat patuh syariah ke semuanya. Sekarang ni kita ada satu usaha, kita ada usaha daripada pihak kerajaan untuk mengadakan hospital patuh syariah. Hospital patuh syariah. Di mana hospital patuh syariah tu? Jadi maknanya servis-servis yang ditawarkan itu, yang ada di hospital itu adalah semuanya mematuhi prinsip-prinsip syariah lah, mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dan ubat-ubatan yang dibekalkan adalah ubat-ubatan yang halal ke semuanya, termasuklah apa nama catgut, benang-benang yang digunakan untuk jahitan dan juga seumpamanya sebelum ini menggunakan apa nama mungkin daripada usus binatang yang tidak halal. Begitu juga lah halal-halal lain, dari sudut apa nama, dari sudut human capital pula, mungkin dari sudut apa nama infrastructure hospital lah, ada arah kiblat
ada apa nama, ada kemudahan-kemudahan bagi pesakit untuk solat dan juga seumpamanya lah. Sekarang ni boleh dikatakan hampir ke semua hospital kerajaan mempunyai mempunyai apa nama kemudahan-kemudahan ataupun mempunyai infrastruktur dan juga apa nama pengurusan yang hampir memenuhi standard syariah tersebut. Ya. Kita ada kita ada hospital Pusrawi, ya. Hospital Pusrawi, ya. Pusat Rawatan Islam. Pusat Rawatan Islam. Jadi bila letak Pusat Rawatan Islam itu maknanya dia automatik kena orang faham bahawa ia adalah patuh syariah lah ke semuanya, kan. Apa beza dengan hospital biasa? Apa beza dengan hospital biasa adalah maknanya aspek-aspek yang membezakan antara hospital biasa dengan hospital Islam. Tapi di sudut apa nama infrastruktur dan juga servis itu tak banyak beza lah. Tak banyak beza. Kalau kita lihat di hospital-hospital kerajaan sekarang ni ada ada penasihat agama ataupun ada dipanggil apa, konsultan lah. Dipanggil apa, counselor, counselor Muslim, Islamic counselor, Islamic counselor yang bertugas untuk memberikan penerangan dalam isu-isu yang berkait dengan pesakit, seperti pemilihan ubat, ubat-ubat halal bagi pesakit. Sebab pesakit ni dia ada choice, dia ada choice. Kita tak paksa pesakit untuk untuk menerima semua apa yang ada di hospital kerajaan. Mungkin pesakit ini dia nak tahu apa yang lebih lanjut tentang ubat contohnya. Jadi doktor boleh teranglah. Tapi dia nak tahu dari sudut status ubat itu. Jadi maknanya ada mereka yang boleh memberikan boleh memberikan penjelasan terhadap perkara tersebut. Dan juga isu-isu lain macam contoh tak reti nak solat ketika sakit. Yalah, bukan semua orang apa nama ditrain dalam apa nama isu-isu yang sedemikian. Jadi ada Islamic counselor yang boleh dipanggil untuk memberikan nasihat bagaimana nak solat dalam keadaan sakit, nak menghadap kiblat macam mana, nak ubah katil ke ataupun tak ubah katil ke, nak solat sambil berdiri ke sambil apa nama sambil duduk ke sambil baring ke sambil macam mana, nak ambil wuduk macam mana, nak tayamum ke ataupun macam mana. Semua itu ada apa nama khidmat nasihat yang diberikan oleh Islamic counselor itulah. Jadi kebanyakan hospital kerajaan telah ada khidmat tersebut, ya. Itu yang kita maksudkan dengan maknanya untuk mewujudkan Islamic healthcare yang apa nama patuh syariah. Islamic tourism, hotel patuh syariah, servis-servis yang patuh syariah, pengangkutan yang patuh syariah, airline yang patuh syariah, train yang patuh syariah. Macam mana tu train patuh syariah? Station, station ataupun airport yang patuh syariah, station kereta api, stesen bas yang patuh syariah. Itu semua adalah termasuk dalam industri halal lah. Jadi banyak luas, industri halal ni dia mencakupi keseluruhan itulah. Servis-servis yang ditawarkan di contohnya di taman tema, taman tema. Waterpark yang patuh syariah, nak buat macam mana? Nak asingkan antara lelaki dan wanita. Nak asingkan apa nama keluarga dan juga apa nama lelaki perempuan lah. Termasuklah juga apa nama panggung wayang, panggung wayang patuh syariah, hiburan patuh syariah lah ni, termasuklah hiburan patuh syariah, stadium, stadium yang patuh syariah macam mana. Jadi semua tu yang merangkumi dalam dalam apa nama services, kita bukan tumpu kepada produk saja tapi juga kepada servis, ya, servis. Boleh faham, InsyaAllah mudah, ya. Islamic tourism.
Infrastructure pula. Infrastructure kita ada Halal Industry Park, Halal Research and Development Testing Labs, Traceability System, ini apa kita sebut sebagai apa nama, teknologi-teknologi yang terkini lah, teknologi yang terkini yang boleh membantu kita untuk trace halal, halalness of the products. Dia ada traceability traceability system. Kita tak mau jadi macam apa nama dulu ni, tak lama baru ni ada isu berkenaan dengan kartel daging haram yang memalsukan memalsukan daging sebagai daging yang halal, ya. Kenapa? Kerana manipulasi sistem, ya. Manipulasi sistem, ya. Sistem-sistem yang boleh dimanipulasikan, yang kita tak boleh trace halalness of the products. Jadi mungkin negara asal itu dia export daging ke negara kita, ataupun dia mungkin transit saja, dia transit saja. Yang transit itu dia patutnya dia transit tapi dia masuk terus dalam pelabuhan kita dan digunakan oleh kartel-kartel ini untuk untuk dipalsukan, dipasarkan di pasaran Malaysia. Itulah yang berlaku kartel daging haram itu. Ya. Nah, daging itu sepatutnya transit saja tapi dia masuk terus. Adalah dia kautim dengan pihak-pihak yang berkaitan lah. Kita tak kebal lah. Kita tak, kita punya apa orang kata, kita punya dinding kita, wall kita tidak kebal. Dia vulnerable. Boleh penetrate dengan mudah disebabkan ada beri-beri dan juga seumpamanya. Betul. Okey, ada soalan. Macam mana traceability system tu berfungsi? Maknanya dia detect daging tu dah sembelih tak sembelih ke, ataupun certain makanan tu ada unsur-unsur yang tak halal ke, atau macam mana? Ada banyaklah bila kita sebut traceability system ni. Yang pertama sekali kita ada sistem macam yang kita selalu sebut blockchain, sistem blockchain ini. Blockchain ini digunakan secara internasional lah, untuk memastikan bahawa perjalanan produk itu daripada satu negara ke satu negara yang lain dapat di trace tanpa ada missing part, ya, dengan menggunakan barcode sistem dan juga seumpamanya lah. Dia contohnya daging daripada Argentina, disembelih di sana dan telah melalui proses persijilan halal di sana. Kemudian di pack di sana dan ada barcode. Dimasukkan dalam sistem blockchain. Ini kita sebut blockchain itu. Blockchain itu maksudnya rangkaian yang kita wujudkan daripada awal, daripada A to Z. Contohnya Argentina nak export ke Malaysia. Malaysia dah demand produk halal daripada Argentina, lembu contohnya, lembu, daging lembu frozen daripada Argentina. Jadi sistem itu telah disahkan halal di Argentina, kemudian masuk dalam kontena kapal melalui perjalanan, mungkin singgah transit di mana-mana, kemudian di sana akan kalau tak masuk di dalam sistem di sana pun, maknanya dia akan beritahu bahawa telah check-in transit di apa nama, di contohnya kalau ada dari Argentina, dia akan singgah mungkin di area mana-mana lah, Mesir lah contohnya, Mesir di terusan Suez, apa melalui terusan Suez apa semua tu, kemudian ataupun Europe kan, mana-mana kan, di sana dia ada sistem dia, dia dah set dah rangkaian itu dengan mereka yang terlibat. Dalam rangkaian tersebut ada mereka-mereka yang terlibat. Custom di mana, di negara mana yang dia nak singgah. Dan akhir sekali mungkin dia singgah 2-3 negara contohnya. Kemudian sampai di Malaysia, sampai di destinasinya di Malaysia, mereka akan menggunakan sistem yang sama untuk memastikan bahawa produk tersebut adalah produk yang betul-betul berasal daripada Argentina. Dan dia punya sistem payment pun termasuk dalam tu. Payment system pun termasuk dalam tu.
dia punya consignment apa semua, letter of consignment daripada syarikat pengeluar tu sampai ke Malaysia itu adalah original. Boleh dikesan dalam sistem, ada barcode masing-masing dan ada password masing-masing ya, untuk dilihat sama ada oleh custom, oleh pihak, oleh markis, oleh pihak-pihak yang berkaitan lah, pihak yang mengimport, apa nama company yang import daripada Malaysia. Jadi maknanya sistem itulah sistem terkawal dan mustahil untuk ditipu eh. Itu tak boleh tipu sebab dia melibatkan banyak pihak, melibatkan agensi-agensi yang besar-besar lah, Ministry of Trade, melibatkan jabatan haiwan dan juga seumpamanya. Jadi dia tak boleh sebab orang yang kawal itu bukan bukan seorang dua, ramai ya. Jadi sistem ini yang kita sebut sebagai blockchain ya. Dia chain itu dia block, block sana block, sini block, 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 barulah sampai ke destinasinya. Jadi itulah yang kita sebut sebagai traceability system, salah satunya lah. Salah satu yang kita sebut sebagai traceability system, yang mana ia amat berkesan lah untuk memastikan bahawa produk. Tapi sekarang kita tak pakai blockchain sebenarnya. Mungkin ada setengah produk saja yang kita pakai blockchain. Tapi kita tak pakai pada semua. Mungkin 1% ataupun 5% saja produk yang kita pakai blockchain sekarang ni. Sedangkan ia boleh dimajukan untuk digunakan bagi semua produk, bagi memastikan bahawa produk yang kita terima itu adalah produk yang betul-betul original daripada tempat asalnya. Jadi dalam konteks traceability, inilah sistem yang terbaik lah. Kalau kita menggunakan letter of consignment, guna hard copy semua sebabnya, macam kita guna sekarang ni, dia boleh ditipu, boleh dimanipulasi. Sistem yang boleh penetrable by corruption. Jadi itu yang kita perlu gunakan blockchain itu. Itu traceability system. Produk dairy daripada New Zealand, kalau tak silap, dah mula gunakan blockchain. Dan juga daripada Netherlands, kita dah guna blockchain. Tapi tak banyak lah, sikit je. Daging masih lagi kita guna sistem biasa. Okay. Itu traceability system. Satu lagi traceability system ialah berkenaan dengan ramuan. Ramuan itu kita, maknanya kita boleh trace daripada mana dengan menggunakan sistem yang lebih ringkas lah, tak perlu pada blockchain. Ramuan contohnya, ambil cochineal daripada Mexico contohnya, daripada Amerika Latin. Jadi dia ada apa nama? Senarai ingredient apa yang ada dalam tu, sudut kimia dan juga seumpamanya, kemudian di ekspor ke Malaysia contohnya untuk digunakan sebagai pewarna dalam makanan, digunakan oleh kilang-kilang yang menggunakan cochineal ini sebagai pewarna untuk buat penceluk dan juga seumpamanya. Jadi apabila sampai ke sini, maknanya sebab macam cochineal apa semua ni, dia tidaklah apa nama, kita katakan kritikal sangat, dia tidak kritikal sangat sebagaimana daging. Daging ini sangat-sangat kritikal sebab dia melibatkan proses daripada awal sembelihan itu. Kalau maknanya proses daripada awal itu tak dapat ditrace dari sudut kehalalannya, maka sukar untuk kita menentukan bahawa ia adalah halal apabila sampai di destinasinya. Tapi ada produk-produk yang tidak kritikal lah, ada produk-produk yang tidak begitu kritikal seperti pewarna cochineal dan juga seumpamanya, mungkin dia ada isu dari sudut fiqahnya, sama ada ia boleh digunakan ataupun tidak. Tapi dari sudut traceability-nya mungkin lebih ringkas lah, ada apa nama sistem yang digunakan di sana dan diterima pakai di Malaysia sebagai satu sistem yang boleh diterima untuk disahkan sebagai produk yang halal daripada negara berkenaan. Adapun produk yang melibatkan sembelihan ataupun produk swine, swine produk, itu memang sangat-sangat kritikal lah. Ada produk-produk dalam makanan yang tidak begitu kritikal yang boleh digunakan traceability system yang biasa punya kan. Maknanya kalau sampai kepada kita pun, kita boleh test. Ini berkait juga dengan testing lab. Kita boleh test sama ada produk itu halal ataupun tidak dengan menggunakan PCR, sistem PCR ataupun lain-lain lah.
yang boleh digunakan untuk trace sama ada produk itu ada elemen-elemen najis ataupun tidak. Okay, jelas kan? Jelas, Doktor. Jelas. Kemudian standard dan certification juga ini infrastructure. Ini kita dah sebut tadi ya. Berkenaan dengan apa nama mereka yang terlibat dalam standard and certification Department of Standard Malaysia. Okay, dan juga JAKIP lah. Kemudian government support. Ini yang support. Bukan yang yang apa yang menjalankan yang bukan yang asas lah, bukan yang fundamental lah. Yang fundamental ni JAKIM, Department of Standard dan juga apa nama HDC dia soal promotion dia, JAKIM dengan Department of Standard lah. Dua ni yang paling apa nama paling core sekali kan, yang paling yang hardcore sekali menjalankan tugas dalam halal ini dua inilah. JAKIM lah, JAKIM yang paling utama. Tapi dengan berasaskan kepada standard yang dibangunkan oleh Jabatan Standard. MITI adalah support. Kalau tak ada support, dia macam benda yang hajiat lah. JAKIM ni, JAKIM dan juga standard, Jabatan Standard Malaysia ni adalah daruriat. Benda yang sangat darurilah, fundamental dalam industri halal. Kalau tak ada mereka, tak jalan lah industri halal ini. Adapun yang ni adalah hajiat. Hajiat saja, hajiat. Gamon support ni adalah hajiat. Kalau tak ada payah juga. Kalau tak ada payah lah ni. Dia merupakan satu hajat. Kalau tiada, mereka akan menyukarkan apa nama fungsi dan tugas apa nama JAKIM dan juga Department of Standard Malaysia. JAKIM ni, JAKIM ni ada yang bahagian support, ada yang bahagian support. Penguatkuasaan, penguatkuasaan contohnya, HDC untuk promotion, Standard Malaysia untuk apa nama melakukan penambahbaikan kepada standard-standard yang ada. JAKIM ni dia, jadi maknanya JAKIM dan juga apa nama Jabatan Standard ni dia ada dua peranan lah. Peranan dari sudut fundamental dan juga dari sudut yang non-fundamental lah. Enforcement lah. Enforcement dijalankan oleh JAKIM. Standard Malaysia ni dia maknanya dia membangunkan standard-standard yang melengkapkan standard-standard yang lain. human capital lah. Memang kita ada halal knowledge workers, ada halal executive and auditors, shillivers in universities and colleges. Semua kita adalah ni. Termasuklah kita yang belajar sekarang ni. Pengurusan industri halal ini adalah shillivers di universiti yang mendedahkan kepada para pelajar tentang kepentingan dan juga perjalanan industri halal, cabaran dan juga future prospect of halal industry in Malaysia lah. Human capital ini penting juga. Dia sangat penting. Dia sangat penting dalam membangunkan ekosistem halal. Sebab kita kena ada halal knowledge workers. Mereka yang ada knowledge dalam halal, yang bekerja di lapangan, yang bekerja di lapangan, mereka mesti ada halal knowledge. Halal executive and auditors yang bertujuan untuk menjalankan, untuk meletakkan dasar dan juga ataupun menjalankan audit di syarikat masing-masing. Adapun pelajar-pelajar ini akan keluar sebagai human capital lah, yang akan menjadi halal workers ataupun halal auditors, halal executive di semua peringkat lah, di semua peringkat industri ya. Okey. Ini kita boleh lihat dari sudut apa nama? Clustering, connecting, conducting, function-function ni lah. Malaysia as a global halal hub. Boleh tengok sendiri tentang perkara ini. Dia hampir sama dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Ini dia punya peranan ya, clustering. Dia mengclusterkan apa nama industri halal itu kepada kluster-kluster yang tertentu.
connecting untuk lebih kepada networking lah, networking untuk pemasaran, logistik dan juga seumpamanya. Conducting ini untuk untuk apa, lebih kepada proses auditing contohnya, auditing ataupun yang menjalankan, yang menguruskan persilah halal, yang menguruskan apa nama market halal ya, yang bertindak ataupun berperanan di peringkat internasional menjalankan networking dengan apa nama certification bodies di negara-negara di peringkat internasional. Okey. Ini peta Malaysia Halal Pubs untuk menunjukkan kita punya ekosistem lah. Halal Pubs kita banyak. Di seluruh Malaysia ada Halal Pubs. Boleh dikatakan di setiap negeri ada Halal Pub masing-masing. Dan ini menjadi satu pemangkin lah kepada perjalanan industri halal ataupun pemasaran industri halal, sama ada sudut import ataupun export. Import dan juga export, kita menggunakan halal pak ini. Kalau di Selangor kita ada halal pak di beberapa tempat. Contohnya di mana ni? Selangor Halal Hub yang terletak di apa nama Pulau Indah, Pulau Indah, Kelang. Ada apa nama halal flagship zone juga di Shah Alam, di kawasan Shah Alam, dan banyak tempat lagi lah, banyak tempat lagi. Dia menjadi, ada juga park-park halal park yang apa nama yang tak diletakkan di sini, yang mengendalikan apa nama yang menjadi hub kepada pemasaran global, sebagaimana contoh di apa nama di Shah Alam, di Puncak Alam, dan juga di Semenyih dan beberapa lain lah, beberapa tempat lain. Yang ni dia yang disebut yang besar sajalah ini, yang di bawah apa, di bawah kerajaan negeri, di bawah kerajaan Malaysia. Okey, ini dalam ekosistem secara mikro pula kita lihat dalam persilah halal produk makanan. Ini sebagai contohlah. Dia merangkumi from fork to plate, from plate to fork, from farm to plate ataupun from farm to fork. Saya suruh petang-petang. Ya, ya, that's wrong. Yang mana dia bermaksud penyediaan satu produk makanan yang merangkumi semua aspek lah, daripada A to Z. Daripada penyediaannya, sembelihannya, penyucian, pemprosesan, handling, penyahkuman, penyimpanan, pengangkutan, pengurusan berkaitan dengannya. Semua sekali. Kalau lihat di sudut contohnya macam produk pertanian. Produk pertanian. Jadi maknanya daripada start ia ditanam daripada benihnya sampailah ke apa nama harvesting proses. Jadi semuanya mestilah melibatkan proses-proses yang syariah compliant ataupun halal compliant. Ya. Kalau penternakan, daripada makanan, daripada penyembelihan, daripada semualah apa nama, daripada penyediaan, pengasingan, pembungkusan, pengangkutan, storage, sampailah dibeli oleh customer ataupun consumers. From farm to fork, ini konsepnya, daripada farm, suppliers,
mungkin akan melibatkan ingredient QA, quality assurance ataupun quality control, raw material containment surveillance, compliance with import export standards, the test lab. Kalau perlu kepada test lab, kita test lab dulu. Ultimate confidence in result with highest productivity to the answers. Manufacturers pula, prevent recall. Ini sangat penting. Kalau boleh jangan recall produk. Kalau recall produk habis, maknanya jatuh reputasi. Drop dia punya apa nama sale lah. Asyik kena recall aja daripada pasaran. Jadi maknanya ada masalah lah produk tu. Macam apa nama kendaraan pun sama juga. Asyik kena recall dia. Tak kira lah syarikat besar ke syarikat kecil, Proton ke Toyota ke Honda, Mercedes, BMW. Tapi semuanya ada sejarah recall lah. Dia recall balik kerana ada kecacatan pada sistem. Dan kecacatan tersebut tak dapat didetek semasa pembuatan. Cuma dapat didetek selepas ia digunakan oleh end users. Digunakan oleh pengguna lah. Baru dapat detect setelah berlaku apa nama kemalangan dan juga seumpamanya. Ada berlaku apa nama malfunction, barulah ada recall. Tapi kalau kereta yang besar-besar, kereta syarikat yang besar-besar, dia ada recall, ada recall. Macam Mercedes, BMW semua ada recall, dia ada recall. Tapi part-part yang tak begitu critical lah. Tapi kalau produk makanan, kalau recall, maknanya payah ada orang nak beli. Dulu Cadbury, tahun 2014 dulu Cadbury. Isu Cadbury, coklat Cadbury tu, hasilnya jatuh sangat merudum. Sangat merudum jatuh. Orang tak beli. Sebab ada isu. Dan dia recall batch-batch yang tertentu. Dan di pasaran yang tertentu sahajalah, bukan semua. Dan itu bukan merupakan kesilapan mereka, tapi kesilapan di sudut handling. Handlingnya sebab handlingnya tidak mematuhi halal standard. Letak storage yang berhampiran dengan produk yang haram. Keep compliant with food regulations. Ini sangat penting. Akta makanan, akta-akta lain yang terlibat, akta bahan kimia dan juga seumpamanya, akta labeling act dan juga seumpamanya. Ini sangat penting. Regulators, food trade monitoring, stay proactive, react to worldwide food concerns, consumers. Ini ada kaitan dengan food security. Food security ini sangat-sangat penting. Food security, halal food security. Kita bukan bercakap berkenaan dengan food security sahaja. Sebab satu ketika nanti mungkin kita ada masalah bekalan bahan-bahan mentah untuk makanan manusia. Dia sudut security, jaminan bekalan makanan itu. Jaminan bekalan makanan satu, tapi jaminan halal bagi bekalan makanan tersebut pun satu isu yang sangat-sangat kritikal bagi claim. Jadi semua ini terlibat dalam proses apa yang kita sebut sebagai ekosistem dalam penyediaan produk makanan yang halal. From farm to fork, from farm to fork ataupun from farm to plate. Okay. Ini halal supply chain ecosystem. Ini yang kita sebut sebagai apa nama? Yang telah distandardkan lah, yang telah distandardkan, yang telah ada standard halal lah. Ini bagi supply chain ekosistem. Dia start daripada halal manufacturers, processes, packaging dan juga seumpama di apa nama warehouse. Di kilang lah, di kilang. Dan juga di warehousing. Ini lebih kepada storage lah, storage ataupun storage untuk distribution sebelum berlakunya transportation di sini. Ini yang terlibat adalah MS 2442. Transportation dan containers, MS 2441, ini standard Malaysian standard. Kemudian warehousing lagi,
kau daripada sini hantar ke containers, ada warehousing lagi, warehousing yang apa nama sebelum masuk kepada retailing ya, runcitan ah. Warehousing di sini MS 2400 part 2 juga ah. Retailing MS 2400 part 3. Di sini dah berapa empat dah. Dia ada 3 part ah, 3 parts. Kemudian habislah di sini eh. Kemudian buyer beli. Finish di sini, buyer beli, consumer makan. Ini dia punya standard yang terlibat ini. Nanti insyaAllah kita akan tengoklah satu persatu standard-standard ini ya. Tapi apa yang kita nak faham sekarang adalah ekosistem halal bagi perjalanan sesuatu produk makanan. Nah, makanan yang terproses lah ni ya, makanan yang terproses ataupun makanan yang disembelih. Ada yang sembelih tak proses lah, ada maknanya pembungkusan, packaging saja, ada yang disembelih, dia ada ada pemprosesan ya, ada pemprosesan terutamanya yang melibatkan ayat soal. yang melibatkan contohnya macam buat mincemeat mincemeat ataupun buat burger, daging frankfurter, sausage dan juga seumpamanya lah. Okey. Yang melibatkan daging saja, potong-potong daging, packaging, itu tak banyak sangat dia punya. Orang kata cekadak dia lah, tak banyak cekadak sangat ya. Ala blockchain, ini yang kita sebut tadi ni. Ala blockchain ya. Ala blockchain daripada awal sampai habis ya. Halal certification body dia, mungkin kita sebut tadi lah, contoh Argentina tadi ya. Dia boleh kita buat blok. Ini dia punya networking dia. Dia punya apa? Dia punya rangkaian pemasaran daripada mula sampai kepada consumer ataupun destinasi dia. Ini dia punya origin dia kat mana. Kemudian transportation dia. Transportation dia ada blok dia. Jenis ini maknanya yang asal lah. Yang asal lah. dia ada blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Dia boleh sampai 100 blok pun boleh kalau perjalanan dia jauh, kalau melibatkan apa nama dia singgah-singgah hantar produk lain, produk yang nak hantar ke negara kita tu tak sama, apa nama, tak turun lagi di negara tersebut. Tapi disemak, dicek, takut-takut dia salah turun. Banyak berlaku dia nak turun kontena A, dia turun kontena B. Dan kalau berlaku bribery ataupun corruption di pangkat itu, boleh saja dia hilang kontena tersebut di tengah jalan. Dan dia akan menjawab lah, sebab itulah syarikat-syarikat perkapalan ni pun dia ada insurans yang besar, insurans yang harga jutaan, bilion. Takut benda tu hilang, takut benda tu hilang, dia insured by insurance lah. Itu kena faham apa nama international trade lah. International trade dia complicated benda ni sebab melibatkan banyak negara dengan agensi-agensi kerajaan yang berbeza-beza. Jadi kena faham yang ni dan kita kena tetapkan, kena ada discussion antara negara-negara tersebut untuk memastikan perkara tersebut berjalan dengan baik. Sebab itulah maknanya kita ada, kalau negara-negara yang melibatkan trade ini, kita ada kedutaan, kita ada kedutaan. Sebab kita ada kepentingan kita di sana dan kita ada, kita kena letak kedutaan kita di sana untuk memastikan bahawa pegawai-pegawai kita di sana dapat menjalankan tugas-tugas discussion dan juga meeting dengan mereka-mereka yang terlibat lah. Untuk mensemuskan, melancarkan apa nama perjalanan apa nama itu. Sebab itulah apa nama isu yang international trade ni isu yang sensitif dan isu yang sangat-sangat complicated ya. Melibatkan banyak perkara Tapi kita boleh buat blockchain blockchain yang macam ni lah untuk memastikan bahawa sistem ini dapat memastikan produk yang asal, yang asli itu sampai ke tangan apa nama syarikat yang import itu, ataupun negara yang mengimport itu dengan sebagaimana yang sepatutnya. Jadi adalah dia punya perjalanan-perjalanan yang ada critical point dia. Mungkin payment sana, payment sini, part of payment, payment part 1, payment part 2, apa semua. Bila sampai itu full payment.
payment pun kita masuk juga dalam blockchain ini. Bank mana yang kita gunakan untuk bayar, kepada wakil, bayar kepada apa nama ejen, bayar kepada macam-macam lah, bayar kepada supplier, bayar kepada apa lagi, macam-macam lah, macam-macam yang terlibat payment itu. Bukan senang lah nak sampai payment itu daripada negara asal ke negara, daripada negara yang mengimport kepada negara yang ekspor itu sangat-sangat detail lah. Ya, boleh faham lah. Ini blockchain lah. Okey, ini prosedur pensijilan halal di Malaysia yang kita masukkan dalam ekosistem produk halal lah. Yang mana ia melibatkan satu prosedur yang ketat bagi memastikan bahawa produk itu adalah produk yang halal sebelum di bekalkan kepada end users ataupun consumer. Okay. Sistem pengesahan halal Malaysia SPHM merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berautoriti mengesahkan satu produk itu merangkumi mengikuti garis panduan halal dan haram dalam Islam. Kita sebut sebagai Islamic Dietary Guideline yang telah ditetapkan bagi memastikan tiada perkara haram dalam produk tersebut. Yang ini dalam pengurusan, penyembelihan, kebersihan, kawalan, kualiti, penyimpanan, penghantaran dan juga seumpamanya. Maknanya secara tuntasnya persijilan halal ini adalah bertujuan untuk memastikan secara qat'i. Boleh kita sebut secara qat'i lah. Bukan secara zanni lagi, secara qat'i bahawa produk itu adalah benar-benar halal. Yang jadi zanni itu sebab ada masalah-masalah lain lah. Yang jadi syubhah kerana apa? Kerana penipuan apa nama? Logo halal, logo halal yang ditipu. Fake halal logo. Dan ia bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna Islam mengenai status halal produk yang berkenaan. Dan ia tertakluk kepada garis panduan dan piawaian yang telah ditetapkan oleh badan pengeluar, iaitu JAKIM lah, ataupun sekarang ni JAKIM lah, JAKIM dan juga Majlis Agama Islam Negeri ataupun Jabatan Agama, Jabatan Agama Islam Negeri di bawah Jabatan Pengurusan Halal. Dan sistem ini dikeluarkan kepada produk makanan, minuman, barangan gunaan Islam, ubat-ubatan dan pusat penyembelihan. Ini ulang baliklah apa yang tu belajar dalam fiqh kepenggunaan dulu. Tak apalah, kita ulang balik sebagai refreshment kepada apa yang telah kita belajar dulu. Membolehkan penggunaan logo halal, pihak berautoriti tersebut dipaparkan di atas produk ataupun di premis pemohon. Kalau restoran ataupun dapur, kita boleh paparkan logo halal tersebut bagi membuktikan bahawa ia adalah disahkan halal, disahkan mengikut halal standard. Logo halal Malaysia digunakan di bawah JAKIM dan JAIN telah didaftarkan di bawah Akta Cap Dagangan 1976 dan Peraturan Cap Dagangan 1997 untuk memastikan logo halal ini mendapat pengiktirafan, diperakui dan diterima di serata dunia. Dia ada pendaftaran, ada copyright di bawah, telah dipatenkan di bawah Akta Cap Dagangan dan juga Peraturan Cap Dagangan 1976 dan 1997. Sejarah penjualan halal di Malaysia. Okey, ini kita dah sebut dulu dalam kuliah yang pertama. Ini agensi-agensi yang terlibat dalam halal Malaysia serta tugas. Yang paling utama sekali adalah JAKIM. Iaitu badan utama yang mengeluarkan pensijilan halal di Malaysia. Dia menguruskan urusan-urusan pensijilan halal daripada A to Z. Yang menguruskan permohonan, yang meneliti permohonan, setiap permohonan daripada syarikat yang memohon ataupun individu yang memohon pensijilan halal daripada JAKIM. Pemakin inilah yang akan melihat, meneliti, memproses, mengaudit dan juga
mengesahkan dalam mesyuarat sama ada produk ataupun servis yang mereka tawarkan itu adalah produk ataupun servis yang halal ataupun tidak. Mengeluarkan fatwa dan garis panduan makanan, minuman dan barang gunaan orang-orang Islam. Tapi sekarang ni JAKIM tak keluar fatwa, dia bagi, diberi nama lain iaitu panduan hukum. Sebab JAKIM tak boleh keluar fatwa, telah ditegur oleh Majlis Raja-Raja. Fatwa ini adalah bidang kuasa negeri. Mengeluarkan pandangan hukum lah. Pandangan hukum. MKI, Majlis Hal Ehwal bagi, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam lah, yang kita sebut sebagai ringkasnya, akronimnya MKI. Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam. Mereka ni berbincang mengenai sesuatu isu dan mengeluarkan pandangan hukum ataupun pandangan sahaja. Pandangan-pandangan ataupun ketetapan-ketetapan ataupun keputusan-keputusan yang tertentu bagi panduan kepada negeri-negeri untuk dijadikan sebagai fatwa ataupun digazetkan sebagai peraturan di negeri masing-masing. Sebab itulah kalau tak dikeluarkan di peringkat negeri, ia hanya menjadi satu panduan sahaja. Ia hanya menjadi satu panduan daripada masyarakat lah. Menjadi panduan kepada masyarakat dan menjadi panduan kepada negeri-negeri sahaja. Ada banyak pandangan hukum daripada MKI yang tidak difatwakan oleh negerinya. Ada yang difatwakan, ada yang tidak. Majlis Agama Islam Negeri ataupun Jabatan Agama Islam Negeri dia bekerjasama dengan JAKIM. Sistem kalau untuk proses permohonan itu, dia akan masuk sistem yang disediakan oleh JAKIM juga. Itu sebab e-halal. E-halal itu permohonan elektronik application, halal application yang dikenalikan oleh JAKIM. Negeri akan bekerjasama dengan JAKIM dan JAKIM akan memproses dengan bantuan daripada negeri lah, dengan bantuan daripada negeri, dan prosesnya adalah sebagaimana biasa. Cuma audit ini dijalankan oleh negeri lah. Kalau permohonan itu permohonan daripada negeri, negeri boleh menjalankan proses audit dan persijilan yang seterusnya. Ya, tapi sistemnya sistem di JAKIM, di halal. HDC pula, Halal Industry Development Corporation. Mereka ni mengendalikan menyelaraskan pembangunan industri halal daripada pihak yang punya kepentingan sama ada pihak kerajaan ataupun swasta. Mereka ni mereka juga menjalankan aktiviti promosi halal, pemasaran, menjadi pemudah cara bagi pemasaran. Kalau ada masalah-masalah tersekat, tak boleh nak pasarkan produk ke pasaran sama ada nasional ataupun global, minta bantuan HDC lah untuk memudahkan, untuk melicinkan urusan tersebut. HDC ni dia lebih kepada international lah, tapi dalam negara pun dia buat jugalah, dia buat juga untuk bantu dan dia juga bukan itu saja, dia juga menjalankan, kalau dulu ni HDC lah menjalankan training untuk melahirkan human capital lah, sumber manusia dalam bidang halal ini tapi sekarang ni telah diluaskan training tersebut di peringkat nasional dan tidak tertumpu pada HDC saja, tapi semua penyedia latihan halal yang kita sebut sebagai PLH yang dilantik oleh JAKIM, termasuklah Universiti Melaya melalui UMHRC, Universiti Melaya Halal Research Center. Kita juga menjalankan training dan di setiap universiti, boleh dikatakan di setiap universiti awam dan juga swasta,
Kosar ni terpilih, selected, selected universiti, selected apa nama higher institution, higher education institution yang yang terlibat sebagai penyedia latihan halal. Mereka ni di lantik oleh JAKIM dan mereka diberikan lesen untuk menjalankan latihan halal. Dan HDC juga diberikan lesen oleh JAKIM untuk menguruskan apa nama latihan halal lah, training halal kepada kepada industri, kepada halal eksekutif, kepada bakal-bakal pekerja yang terlibat halal knowledge workers yang terlibat, yang akan terlibat dalam industri ya. Mengurus kapasiti membangunkan pengeluar-pengeluar halal dalam perkhidmatan dan perkhidmatan sampingan, menjadi pemimpin dalam pembentukan piawaian halal audit, halal audit dan pengesahan prosedur bagi melindungi integriti halal, membangun, mempromosi, memasarkan jenama halal Malaysia di samping memperkenalkan konsep halal bagi barangan dalam dan perkhidmatan, memudahkan pembangunan dan penyertaan syarikat-syarikat Malaysia dalam pasaran global halal. Kita nak memperluaskan networking halal dengan pihak luar. Kita nak pasarkan contohnya popok leko, ambil contohlah walaupun tak berlaku. Popok leko, popok losong, kampung losong ni dia nak pasarkan, dia dah ada logo halal dia dah ada logo halal yang ditiraf logo halal Malaysia lah. Dia nak pasarkan produk dia di China contohnya, ataupun di Amerika Latin ke, ataupun di mana-mana lah di peringkat dunia ni. Dia tak ada, dia tak ada apa nama, tak ada networking dengan apa nama pengimport daripada luar. Jadi dia boleh minta tolong HDC untuk untuk pasarkan ke sana dengan mereka dijemput untuk menyertai expo halal expo halal yang banyak di di diadakan di seluruh dunia. Boleh macam tahun 2000 berapa tu ada 2019 ada expo halal di Xi'an China. Jadi ramailah produk-produk IKS kita yang pergi buat promosi di sana dengan menggunakan khidmat HDC. MITI lah, MITI bawa mereka ni sekumpulan mungkin 100-200 IKS untuk buat promosi produk masing-masing lah di sana dan daripada situlah mereka akan jumpa dengan traders di sana ataupun importer-importer daripada sana untuk untuk mengimport produk mereka ke sana. Itulah itu jaringan perdagangan antarabangsa lah. KPDN ACP tukar-tukar sekarang ni ACP dia tukar-tukar. KPDN KK, KPDN ACP tukar kerajaan, dia tukar KPDN KK, tukar kerajaan tu dia tukar KPDN ACP. Kita pun pening Tapi sekarang ni yang latest punya, yang terlatest KPDN ACP hal ehwal pengguna. Sama lah dia punya function ni, nama je tukar. Nama je tukar mereka ni mengubah dasar strategi dan mengkaji perkara-perkara berkaitan dengan pembangunan perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan isu-isu penguatkuasaan undang-undang berkait dengan logo halal, menyita compound, compound bukan compound, salah hijaan itu, mendakwa dan juga seumpamanya. Mereka ni lah yang ada lesen besar untuk menjalankan kerja-kerja enforcement. JAKIM pun ada kuasa juga untuk buat enforcement tapi taklah lesennya sebesar KPDN HCP. Jadi dia ada dua, dia ada banyak entiti yang terlibat Jangan salahkan JAKIM saja. Macam hari itu ada orang salahkan JAKIM dalam bab katil daging haram semua menyalahkan JAKIM. Padahal JAKIM mana ada kuasa apa? Dia tak ada kuasa apa, orang lain yang apa nama buat enforcement. Yang buat enforcement itu kasta, markis.
Sebab dia melibatkan apa nama import daging daripada luar. Kalau import daging itu haram, dia tak melibatkan JAKIM. Jadi siapa nak salahkan JAKIM? Dia beri logo halal lah, di labelkan dengan logo halal palsu itu, bukan JAKIM yang terlibat. Bukan JAKIM yang terlibat. Yang terlibat dengan enforcement itu adalah KPDN SCP. Mereka perlu dipertanggungjawabkan. Tapi ramai orang salahkan JAKIM. Janganlah JAKIM pun adalah dia punya concern dia. Tapi kuasa mendakwa itu di mahkamah itu, kalau berlaku kesalahan tersebut, adalah kuasa KPDN SCP. Bukan kuasa JAKIM. Jadi sebab orang nampak halal ini JAKIM. Jadi bila berlaku masalah halal, semua orang tuding jadi kepada JAKIM tanpa memahami hakikat yang sebenar. Tak apalah, JAKIM pun jawab lah. Sebab dia tak ada, bukan dia salah, dia tak salah apa pun. Tapi orang yang melakukan kesalahan itu yang salah. Dan kuasa itu di bawah KPDN HP. Okay. Kemudian custom di Raja Malaysia, penguatkuasaan halal sebagai satu cross border agency. Dia punya checkpoint kepada produk-produk yang sampai daripada luar negara. Sama ada produk itu halal ataupun tidak, dia akan disemak oleh custom di Raja Malaysia. Sebelum itu dia ada quarantine, dia kena quarantine dulu, makis. Makis ni lah akan mengkuarantinkan satu-satu produk itu, akan melihat kepada dokumentasi dan juga seumpamanya bagi memastikan bahawa produk itu boleh ataupun tidak didistribute di Malaysia. Kemudian barulah custom akan tengok kalau tersebut. Jadi dia ada satu lagi lapis, iaitu lakis yang anda tak masukkan di sini. Nanti insyaAllah anda akan masukkan. KKM, ini penting juga, mengesahkan keselamatan produk, suplemen dan juga perubatan. Kalau kita tinjau, kalau kita imbau kembali isu Cadbury, coklat Cadbury dulu, dia dikesan oleh KKM lah, bukan dikesan oleh JAKIM ataupun dikesan oleh pihak-pihak lain, tapi dikesan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, yang melakukan random check kepada produk-produk yang ada di pasaran. Jadi random check ini mereka selalu buat, random inspection mereka selalu buat di setiap masa dan di mana-mana sahaja. Dan mereka melakukan semakan di makmal mereka bagi mengesahkan, bagi memastikan bahawa produk itu adalah produk yang mengikut spek yang asal ataupun mengikut ramuan sebagaimana yang tertera pada label dan tidak mengandungi elemen-elemen yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi dalam produk Cadbury itu, kebetulan mereka buat pada 2014 itu, mereka dapat kesan bahawa ada porsain dalam produk kenaan. Porsain itu berlaku secara cross contamination lah, bukan ada dalam produk, tapi ada cross contamination yang dapat kesan pada produk. Keduanya mengesahkan keselamatan rumah sembelih luar negara yang memohon pengiktirafan persijilan halal luar negara. Kita punya pegawai-pegawai di kedutaan lah, di kedutaan yang melakukan. Dia di kedutaan kita itu ada banyak pegawai, banyak pegawai termasuklah pegawai agama, jabatan macam-macam lah, jabatan KKM, Kementerian Kesihatan, jabatan-jabatan MITI dan juga seumpamanya. Jadi ikut kementerian-kementerian yang ada fungsi di negara tersebut. JPB berkait jugalah dengan rumah sembelihan itu. Jabatan Veteriner di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani terlibat dalam persijilan halal khususnya untuk daging import. Dia akan memberikan recognition kepada rumah sembelihan itu, sama ada ia dengan kerjasama daripada JAKIM, sama ada ia menepati standard yang telah ditetapkan dalam standard halal untuk disahkan sebagai rumah sembelihan halal yang membolehkan Malaysia mengeksport daging daripada situlah.
bekerjasama dengan KKM dan JAKIM dalam memastikan bahawa prosedur penyembelihan adalah mengikut hukum syarak. Okey, soalan. Kalau ada soalan, ini kita sambung untuk next lecture lah. Human capital ecosystem to establish global halal leadership. Ada soalan? Boleh kemukakan soalan kalau ada. Dekat 6:30 dah. Tadi kita lewat 5 minit. InsyaAllah kita habis 6:35 lah. 6:38 nanti. Okey, silakan. Ada soalan? Doktor, saya ada soalan. Ya, ya. Adakah produk yang dikecualikan daripada logo halal? Maknanya produk tu, dia claim lah produk ni diperbuat daripada bahan-bahan botani dan bahan kimia dalam produk ni sangat sedikit. So dia kata tak perlu logo halal lah sebab berasaskan bahan botani. Ni skincare. Boleh. Contoh. Contoh. Satu produk skincare ni, dia claim produk tu diperbuat daripada bahan botani, daripada tumbuh-tumbuhan lah, dan bahan kimia dalam produk tu sangat sedikit. So dia kata tak perlu logo halal sebab diperbuat daripada itulah, kebanyakannya daripada bahan botani. Itu termasuk dalam self claim. Self claim tak boleh. Dia kalau maknanya, dia tak boleh. Iyalah, kalau dia tak nak ambil logo halal, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab logo halal bukannya wajib pun, kan. Tapi dia tak boleh claim kata dia halal, dia tak boleh letak halal pada produk. Sebab apa, halal pada produk memerlukan persijilan, memerlukan proses dan prosedur yang sebagaimana yang telah ditetapkan lah. Kalau dia kata dia tak nak ambil logo halal, tak ada masalah lah. Dia boleh jual lah, tapi tak boleh letak logo halal lah. Dekat itu je lah. Maknanya habis cerita dekat tu. Kalau dia nak kata halal tapi tak perlu ambil penjilat, tak betul tu, tak betul. Itu maknanya self claim halal, bukan apa nama, certified halal. Self proclamation. Self proclamation. Oh, faham dah. Terima kasih. Enti nak buat produk halal eh? Tak adalah, saya ada beli satu produk ni. Dia kata produk ni tak ada halal sebab apa, diperbuat daripada bahan botani 99%, macam tu lah. Itu yang saya tertanya. Okey. Tapi tak apa, kalau nanti nak, kalau antum semua nak buat produk halal pun silakan dialu-alukan. Nak jual produk halal. Dulu ada pelajar kita yang buat produk pork tu, tak ingat. Dia jual makanan eh. Apa nama dia? Dia jual kat Kompleks Perdana Siswa, dia buka kedai kat sini. Anak kata ambil logo halal lah, lagi bagus. Tapi tak tahulah sekarang ni ada lagi ke tidak. Okey, lain soalan? Ya, yeah, sebagaimana kita tahu, kalau macam produk-produk yang pure raw dan tak perlu kepada penjara halal, memang tak payahlah. Macam sayur-sayuran, buah-buahan, semua memang tak perlulah. Dia asal yang melibatkan pemprosesan. Kalau contohnya daun, contohnya daun ataupun produk-produk botanikal lah, bunga ke, daun ke, batang, akar ke, apakah, herbal lah. Kalau melibatkan pemprosesan, boleh ambil sijalan. Boleh ambil sijalan. Boleh tu maknanya tidak wajib lah. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa persijalan halal itu tidak wajib bagi produk. Cuma digalakkan. Tapi tak boleh nak gunakan, tak boleh nak claim sebagai halal dan letak pada logo sebagai halal pada ia menyalahi peraturan. Sebab semua claim halal itu mestilah dibuktikan, dibuktikan melalui proses pensijilan halal. Kalau macam apa nama produk-produk yang kita tak makan, produk kita pakai, contohnya baja, ini mungkin dah bincang kah? Dah bincang lah dulu dalam
dalam apa, dalam fit kepenggunaan, fit kepenggunaan baja ataupun contohnya sekarang ni ada ada diapers, orang kata pampers lah, pampers, pampers yang ada logo halal, pampers yang ada logo halal. Kalau fikirnya pasal apa pampers ada logo halal? Munasabah tak munasabah, fikir sekali sekali harum memang tak munasabah lah pasal apa pampers ada logo halal. Tapi oleh kerana ia melibatkan pemprosesan, pemprosesan kepada apa nama, sebab dalam pampers tu ada ada bahan-bahan, bahan-bahan yang boleh apa menyerap lembapan, dan bahan-bahan tersebut kadang-kadang ada bahan-bahan yang tidak apa nama, tidak tidak halal lah, boleh jadi tidak halal lah, boleh jadi tidak halal lah. Jadi kalau nak ambil logo halal bagi produk berkenaan tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Dan ada logo halal lah pada setengah daripada diaper tersebut. Diasalkan benda tu diproses, boleh 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 minta logo halal. Lain soalan? Nampak sunyi, senyap, sepi. Tutorial dah start lah minggu ni. Dah doktor. Okey. Tak ada dah soalan? Okey, kalau tak ada kita berhenti setakat ni lah dulu untuk hari ni. 6.35 kan sekarang, betul lah? Betul, doktor. Okey lah, masing-masing pun dah letih. Dah exhausted dah petang-petang ni. Jadi setakat ini sajalah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya, tajuk yang seterusnya dalam ekosistem halal ini pada minggu hadapan lah, insyaAllah. Minggu hadapan kita kelas macam biasalah, minggu depan berapa bulan? Satu bulan lah minggu depan. Minggu depan ada ada muzakarah falak di Seremban. InsyaAllah kita buat kelas macam biasalah. Anak akan bersiaran daripada sana lah. Tapi insyaAllah. Pukul 5 hingga 7 macam biasa. So, anak start petang. Tapi anak pukul 5 tu kita anak-anak minta excuse lah daripada Ustia untuk buat kelas. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat mengambil sikit sebanyak apa nama pengetahuan dan juga manfaat daripada kelas ini. Sehingga itu sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Terima kasih.